sebuah skenario serangan yang dibangun dengan tenang menghasilkan gol ketiga bersarang ke gawang Adi Saka tadi. Kita lihat dalam sebuah kombinasi yang tidak berhasil diantisipasi oleh pemain Liga Selection, diciptakan oleh Luka Tremolada. Iya, lihat begitu mudahnya dia masuk tanpa pengawalan ya. Terganggu organisasi pertahanan kita, Bung Kris, kalau kita lihat sejak babak kedua ketika Inter mulai meningkatkan intensitas permainan, mengganti sejumlah pemain yang lebih pengalaman, terganggu koordinasi pertahanan kita.